Penyuluhan hukum yang menjadi agenda tahun ini melibatkan tiga narasumber, yakni dari Badan Narkotika Nasional Sukabumi yang menyampaikan materi terkait bahaya narkoba, kedua terkait perizinan, dan terakhir Kejaksaan Negeri yang dalam kesempatan ini tidak hadir. Perizinan itu sekarang banyak sekali karena sekarang udah sistemnya online, banyak masyarakat yang belum paham kumaha tuh izin itu seperti apa gitu ya. Ternyata sekarang dengan OSS ini, dengan kita menghadirkan perizinan, minimal lah masyarakat tahu kalau mau bade izin tuh lewat seperti apa, bisa langsung datang ataupun sekarang dengan di rumah saja persyaratan yang sudah bisa tersedia, tinggal di scan juga sudah bisa lebih mudah mendapatkan perizinan. Dengan kegiatan ini diharapkan informasi terkait produk hukum dapat diterima oleh masyarakat serta bisa memahami dan sadar akan hukum. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.